Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara. Shalom, ada sukacita bagi hari ini, amin. Merasakan kebaikan Tuhan kita, amin. Haleluya, mari kita sebelum mulai ibadah berikan salam tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita, saya mengundang kita untuk semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya. Jangan segera.
Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Kita alam semesta, Allah pemilik kehidupan.
Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Shalom, selamat pagi. Shalom. Saya menyapa jemaat onsite dan online. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu dalam ibadah minggu kedua di bulan Januari. Salam KKMD. Kami kian makmur di sini. Amin ya amin. Untuk Bapak Ibu yang hari ini pertama kali hadir beribadah, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Rehoboth adalah rumah bagi semua orang. Hari ini Junior Church ibadah di Ruko D11. Setelah kabar baik disampaikan, silakan anak-anak Cici bergabung untuk beribadah di sana. Dan sebentar lagi firman Tuhan kita akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita yaitu Pastor Lucky Ervian. Selamat melayani Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Di hari Jumat tanggal 19 Januari dimulai pukul 10 pagi, Rehoboth Women's Ministry, RWM, dengan acara cell group mengundang kaum wanita untuk mengikuti cell group RWM di tempat ini. Ibadah Raya GB Rehoboth Jemur Andayani untuk minggu depan di tanggal 21 Januari dimulai pukul 9:30 pagi dengan pembicara PDP Dharma Hendra Putra. Sedangkan untuk Ibadah Raya Rehoboth Pusat di minggu depan di tanggal 21 Januari, Ibadah Raya pertama dimulai pukul 7 pagi pembicara PDP Joy Ervian. Ibadah Raya kedua dimulai pukul 9 pagi pembicara Pastor Robert Lewis. Dan Ibadah Raya ketiga dimulai pukul 5 sore dengan pembicara Pastor Ridwan Nababan. Ibadah ini juga disiarkan secara online melalui YouTube dengan nama GBI Rehoboth Surabaya. Hari ini Bapak dan Ibu dapat melakukan persembahan dengan scan QRIS yang tertera di layar monitor, atau Bapak dan Ibu dapat memasukkan persembahan di dalam amplop persembahan dan para diaken yang bertugas akan melayani Bapak. Terima kasih, selamat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati yang terbaik, telinga yang terbaik untuk menerima firman Tuhan. Kami mau menyambut Tuhan, firman-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Bangkit berdiri bersama-sama. Hidup karena
terima sekarang kemenangan darimu. Mari sambilanlah tanganmu sama-sama nyatakan dengan imanmu. Aku punya Tuhan Yesus, lihat aku.
kuasa. Engkau sanggup memberkati kami. Engkau sanggup menyertai kami. Amen. Sehingga kami tidak perlu bimbang memasuki tahun yang baru ini. Amen. Karena kami tahu ada perlindungan dari Tuhan. Ada penyertaan dari Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami punya Roh Kudus yang akan menjadi sahabat buat kami, yang menolong kami. Kami punya anugerah-Mu, kami punya kasih setia-Mu yang akan mengawal kehidupan kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Mari pakai hamba-Mu yang banyak kurangnya, banyak lemahnya ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan pengurapan hikmat-Mu sendiri Tuhan. Juga kesehatan dan kekuatan dari-Mu. Supaya hamba-Mu boleh menyelesaikan pelayanan pagi hari ini dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Pengurapan-Mu juga untuk kami semua yang mendengarkan Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu di tempat ini dengan firman-Mu. Kami buka tanah hati kami yang paling baik untuk benih firman-Mu. Taburkan firman-Mu hari ini. Biar kami simpan, kami rendungkan, dan kami kerjakan dengan penuh sukacita. Sementara kami dengar firman Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja di antara kami. Memperbarui kami, memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami. Kau berikan kami solusi buat kehidupan kami. Terima kasih, bersyukur padamu Tuhan, buat pagi hari ini, sungguh Kau baik buat kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan, amin. Sekali tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Bisa lebih kencang lagi, shalom. Selamat pagi. Bisa lebih kencang, selamat pagi semua. Haleluya. Ya, salam Kakak MD. Kami kian makmur di sini semua katakan, amin, ya amin. Bapak Ibu Saudara tahu arti kata makmur, Bapak Ibu Saudara? Mari saya ulang lagi arti kata makmur itu ada tiga. Yang pertama makin sehat, yang kedua tidak kekurangan, dan yang ketiga adalah makin banyak hasilnya, makin banyak buahnya. Jadi kata makmur ketika kita menyampaikan salam, salam KKMD, kita bukan sekedar mengucapkan salam, tapi itu doa buat kita semua. Amin. Doa buat kita, doa buat teman Bapak Ibu Saudara, buat yang di samping Bapak Ibu Saudara, supaya kita mendoakan supaya tahun ini makin banyak hasilnya, makin sehat, tidak kekurangan. Amin Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara di minggu kedua di tahun yang baru, tahun 2024 ini. Ya, karena kita baru saja memasuki tahun yang baru, maka khotbah hari ini masih ada hubungannya dengan tahun baru. Khotbah hari ini memberi semangat Bapak Ibu Saudara, memberikan dorongan dan nasihat buat Bapak Ibu Saudara untuk memasuki tahun yang baru supaya kita tetap melekat sama Tuhan tahun ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan khotbah Pak Niko. Tolong diingat itu Bapak Ibu Saudara, itu pesan buat kita semua untuk sepanjang tahun ini. Lalu hari ini saya menyampaikan firman yang sama dengan jemaat siang dan sore minggu lalu. Ya, karena jemaat pagi belum mendengar firman ini. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masih ngebahas tentang tema bulanan kita, yaitu hati yang melekat. Semua bilang hati yang melekat.
Aku kalau puas enggak makan kuat, Pak, tapi kalau enggak minum aku enggak kuat. Minum air. Ya, air loh Bapak Ibu Saudara ya, bukan susu ya, air. Minum air enggak apa-apa. Ya Bapak Ibu. Jadi patokan kita adalah puasa Daniel ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara merasa kurang, lakukan saja lebih. Ya, puasa seperti yang Bapak Ibu Saudara mau ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, ini bukan diet sekali lagi ya. Puasa ini bukan puasa diet. Tapi puasa dengan satu beban, ingin mendoakan sesuatu. Ada satu pergumulan, ada satu tantangan yang harus kita ambil sebagai tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Bapak sudah melakukan doa puasa ini, jangan lupa mendoakan Indonesia. Oke, setuju? Indonesia. Jangan doa yang lain dulu, doa untuk Indonesia yang pertama, yang ada di pikiran kita. Karena kita tahu Bapak sudah tanggal 14 Februari kita ada pemilu, Bapak sudah kita mendoakan supaya awal pemilu enggak ada, sebelum pemilu enggak ada apa-apa, pada saat pemilu tidak ada apa-apa, sesudah pemilu tidak ada apa-apa. Ya, jadi itu sebabnya saya bilang begini, kalau Bapak Ibu tergerak ingin doa 40 hari sampai selesai pemilu, ya lakukan saja. Setuju? Tapi Bapak Ibu kalau doa puasa Daniel, kita berhenti sampai tanggal 4 Februari. Jangan takut puasa kita berhenti sebelum Imlek. Nanti tahun lalu protes lagi, Pak, Imlek, doa puasa Daniel, angel mangani, ya wes lah, tak turuti Bapak Ibu Saudara. Baik kan aku Bapak Ibu Saudara, kita selesai tanggal 4 Februari. Ya. Tapi perhatikan, dengar suara Tuhan, peka sama suara Tuhan. Tuhan pingin kita lakukan apa, lakukan. Amin. Setuju Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan suruh bilang, enggak, kamu jangan puasa Daniel, kamu puasa yang normal, puasa normal saja. Ingat, ini bukan diet. Sambil puasa, ambil waktu untuk berdoa untuk Indonesia, lalu berdoa untuk gereja, Bapak Saudara perhatikan gereja kita. Siapa lagi yang doain gereja kita kalau bukan jemaatnya, kalau bukan kita. Amin. Doakan apa yang terjadi di gereja ini, baik keadaan keuangannya, baik jemaatnya, pelayan-pelayan Tuhannya, ya, kuasa Tuhan dinyatakan. Doakan juga saya Bapak Ibu Saudara, karena saya perlu doa dari Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu doakan juga pergumulan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi apa tahun ini, doakan, gumulkan. Punya cita-cita, punya harapan, doakan dalam doa puasa ini. Yang mau katakan amin. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara pulang dari ibadah pertama, Bapak Ibu Saudara akan dibagikan info atau selebaran tentang doa puasa Daniel setelah ibadah pertama. Oke Bapak Ibu Saudara. Nanti yang lain-lain kalau Bapak Ibu Saudara tidak tahu, Bapak Ibu Saudara nanti bisa tanya saya atau bisa tanya Ibu Gembala Senior. Baik Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan ngebahas tentang hati yang melekat. Ini tema bulanan kita. Ayat masnya di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Tapi kita baca saja ayat 14. Sama-sama yuk kita baca 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kayaknya bisa lebih kencang lagi. Yuk kita ucapkan dengan suara yang keras. Biar telinga kita dengar dan iman kita timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Semua yang percaya katakan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk menghadapi tahun yang baru ini, Bapak Ibu Saudara, ada tiga hal yang harus kita siapkan, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara mau diberkati Tuhan tahun ini? Amin. Setuju? Yang mau diberkati Tuhan katakan amin. Yang mau diberkati Tuhan katakan aku mau. Oke, baik, ada tiga hal yang akan kita kerjakan selama tahun ini untuk memasuki tahun 2024. Yang pertama Bapak Ibu, siapkan kantong anggur yang baru. Semua bilang siapkan kantong anggur yang baru. 1, 2, 3, siapkan kantong anggur yang baru. Ayatnya di Markus 2 ayat 22. Sama-sama yuk kita baca, Bapak Ibu sudah bisa buka di Alkitab Bapak Ibu sudah maupun bisa baca di monitor. Markus 2 ayat 22 berkata demikian, 1, 2, 3. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Semua yang percaya katakan, amin. Nah Bapak Ibu perhatikan, zaman itu belum ada botol plastik, zaman itu belum ada botol kaca. Zaman itu orang nyimpen anggur itu dalam kantong kulit. Semua bilang kantong kulit. Modelnya seperti di gambar itu, di foto itu Bapak Ibu sedang. Nah perhatikan, kantong kulit itu punya umur. Ya. Kantong kulit itu punya kadaluarsa. Makin lama dia makin usang, makin lama kulitnya makin tidak kuat Bapak Ibu sedang. Ya. Nah
untuk nyimpen anggur yang baru nggak bisa disimpan di tas kulit yang lama karena mudah robek. Ya, untuk nyimpen anggur yang baru diperlukan tas kulit yang baru supaya dua-duanya kuat. Nah, kalau anggur yang baru itu dituangkan ke tas kulit yang lama, yang terjadi adalah kulit itu jebol dan yang terjadi adalah dua-duanya terbuang percuma. Tasnya robek, anggur barunya terbuang. Ya, perhatikan. Supaya anggurnya itu tetap ada, bisa disimpan dengan baik, diperlukan tas kulit yang baru, ya, bukan tas kulit yang lama, tas kulit yang baru. Nah, perhatikan Bapak Ibu, anggur itu gambaran berkat Tuhan di tahun ini. Ya, anggur itu adalah gambaran pemakaian Tuhan di tahun ini buat kita semua. Ada anggur baru yang Tuhan siapkan, ada pemakaian baru yang Tuhan siapkan buat kita semua. Nah, perhatikan, untuk menampung berkat Tuhan yang baru itu, untuk menampung pemakaian Tuhan yang baru, kita perlu kapasitas yang baru. Kita perlu tas kulit yang baru. Setuju Bapak Saudara? Apa tas kulit yang baru itu Bapak Saudara? Tas kulit yang baru itu adalah hati yang baru. Amin. Hati yang baru. Tanpa hati yang baru, maka berkat Tuhan yang baru itu tidak akan bisa ditampung dalam hidup kita. Setuju? Maka pemakaian Tuhan yang baru untuk di tahun yang baru ini tidak akan terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak siapkan hati yang baru. Berkat Tuhan, perhatikan Bapak, berkat Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mencurahkan berkat Tuhan kalau kita masih pakai karakter yang lama, kalau kita masih pakai pola pikir yang lama, kalau kita masih pakai kebiasaan-kebiasaan yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mencurahkan pemakaian lebih lagi dalam hidup kita kalau kapasitas kita masih kapasitas yang lama. Belum ditambah dengan kapasitas yang baru, belum di-upgrade hidup kita. Perhatikan, pemakaian Tuhan, berkat Tuhan tidak akan pernah bisa maksimal dalam hidup kita kalau hati kita tidak baru. Amin. Kalau cara hidup kita tidak baru. Bapak Saudara mau diberkati Tuhan tahun ini? Siapkan tas kulit yang baru, siapkan hati yang baru. Yang lama-lama itu Bapak Ibu Saudara dibuang saja. Setuju? Yang lama-lama itu lupakan. Lupakan kantung anggur yang sudah tua itu, yang sudah rapuh itu, yang sudah robek itu. Buang. Dikubur saja Bapak Ibu Saudara. Fokus ke depan. Amin. Fokus saja ke depan. Minta Tuhan hati yang baru. Sudah kubur, lupakan hal-hal yang telah lalu yang tidak berkenan. Hal-hal yang negatif yang tidak cocok untuk di tahun ini. Tinggalkan kubur Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah dikubur, wis enggak usah mbok pikirno lagi. Enggak usah mbok omongi lagi. Enggak usah digali-gali lagi Bapak Ibu Saudara. Enggak usah diungkit-ungkit lagi apa yang sudah lama yang enggak berkenan, enggak berkenan, enggak cocok itu Bapak Ibu Saudara. Biar dikubur, biar jadi bangkai. Betul? Setuju? Kalau sudah jadi bangkai Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara, maksud kalau sudah bangkai Bapak Ibu Saudara bongkar lagi, terus bangkai itu diambil dikantongi. Kan enggak baik Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang namanya kepahitan, yang namanya luka hati, yang namanya kekerasan hati, yang namanya kebencian, yang namanya baperan di tahun kemarin, yuk kita kubur. Amin. Kita masuki tahun yang baru dengan hati yang baru. Wis enggak usah sakit hati sama orang, enggak usah pahit hati, wis kuburan Bapak Ibu Saudara. Yang enggak cocok itu sudah kuburan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu sudah dikubur, jangan diambil lagi. Itu sama dengan ngambil bangkai. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang jadinya kalau ada orang ngantongi bangkai? Misalnya Bapak Ibu, misalnya saya tahu enggak ada itu. Misalnya Bapak Ibu ketemu dengan bangkai tikus. Misalnya, terus mbok kantongi. Kira-kira ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kira-kira apa? Kira-kira ya, saya tahu enggak ada yang ngantongi bangkai tikus. Kira-kira apa? Tidak baik buat diri kita dan tidak baik buat orang lain. Setuju? Karena tidak sehat buat kita dan tidak sehat buat orang lain. Setuju Bapak Ibu? Contohnya apa Pak? Contohnya gini. Kalau Bapak Ibu ketemu sama orang, setiap kali ketemu yang keluar dari mulutnya masalah-masalah masa lalu, berarti itu dia sedang bawa bangkai. Bapak Ibu kira-kira kalau punya teman, setiap kali ketemu, omongan ini tentang sakit hati, enak enggak dengernya?
sing ngomong no tahun lalu, sing ngomong no tahun 1999, berdiri sejak 1928. Setiap kali ketemu yang diomong lagi, aku sakit hati sama orang itu, aku pahit hati sama orang itu. Wis ta itu enggak enak didengar. Itu sama dengan orang yang enggak bisa move on dalam hidupnya. Bagaimana orang seperti itu bisa diberkati Tuhan kalau kemana-mana masih pakai hati yang lama. Setujukah Bapak Ibu Saudara kalau semua hal yang enggak baik itu harus kita kubur saja? Amin. Masuki tahun yang baru dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Supaya Tuhan bisa memberkati kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melakukan hal ini, kalau kita bisa lakukan hal ini, move on dari hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pakai hati yang baru. Saya percaya tahun ini Tuhan akan kasih anggur yang baru buat kita. Amin. Tuhan akan pakai kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan akan gantikan duka jadi sukacita tahun ini. Amin. Saya percaya Tuhan akan gantikan air mata jadi mata air dalam hidup kita tahun ini. Amin. Saya percaya tahun ini, kalau kita bisa lakukan itu, Tuhan akan gantikan kutuk jadi berkat. Amin. Omongannya orang yang ngutuki kita, ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Diganti Tuhan jadi berkat. Amin. Kalau kita bisa lakukan ini, Bapak Ibu, saya percaya hidup kita akan diberkati Tuhan. Sudah move on Bapak Ibu, saya percaya apa yang hilang di tahun 2023 akan Tuhan gantikan di tahun 2024. Berlipat kali ganda, asal hati kita bersih di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Tahun baru, berkat baru, perjalanan baru, tugas baru, hati baru. Amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Haleluya. Baik, itu yang pertama yang harus kita lakukan masuk di tahun yang baru ini, siapkan kantong. Melihat hari-hari
Jangan ngomong yang jahat, jangan nipu Bapak Ibu Saudara. Ayo ngomong yang benar saja tahun ini. Itu yang pertama, jaga mulut. Yang kedua, perhatikan. Orang yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yuk sama-sama kita bilang, ia harus menjauhi yang jahat. Satu, dua, tiga. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Perhatikan, itu apa Bapak Ibu? Itu namanya jaga hati. Ingat loh Bapak Ibu Saudara, Markus 7 ayat 21 berkata demikian. Dari hati orang, perhatikan, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Perhatikan, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Jaga hati Bapak Ibu Saudara. Orang kalau jahat itu dimulai dari hati. Hatinya jahat dibuahi di pikirannya, dipikir-pikir-pikir jadi jahat, dari pikiran berubah jadi apa Bapak Ibu? Jadi tindakan. Setuju? Awas Bapak Ibu, jaga hatimu, jangan jahat, jaga hatimu supaya melakukan yang baik. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mau jadi apa Bapak Ibu Saudara tahun ini bergantung dengan hati Bapak Ibu Saudara. Amin. Jaga hati supaya pikiran juga dijaga. Jaga pikiran, jaga perbuatan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu mau melihat tahun ini hari-hari yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Itu apa Pak? Itu jaga ego. Ego apa Pak? Ego itu diri sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita berusaha cari perdamaian dengan semua orang. Wes cukup sudah musuhan sama orang. Kita cari teman yang sebanyak-banyaknya. Kita bagikan shalom kepada banyak orang. Jadi pendamai untuk banyak orang. Amin. Ini bicara tentang apa? Tentang ego yang dijaga. Ini bicara tentang apa? Tentang kerendahan hati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara tempat ini. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan berlebih secara materi, tetap harus rendah hati. Amin. Plan-plan Tuhan yang pintar, doa yang pintar, khotbah tetap harus rendah hati. Cari perdamaian banyak orang. Rendahkan dirimu, jangan merasa sombong. Mari tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak ada lagi saingan satu dengan yang lain. Setuju? Gereja ini tidak perlu ada saingan satu dengan yang lain. Gereja ini saling support satu dengan yang lain. Amin? Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jangan merasa yang paling hebat, jangan mementingkan diri sendiri. Amin? Pentingkan kepentingan bersama. Pentingkan orang lain juga, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan tahun ini? Amin? Mau? Jamu jati jago. Jaga mulut, jaga hati, jaga ego. Dan perhatikan, ayat itu tidak berhenti sampai situ. Ayat itu berbuat, di bawahnya berkata demikian. Sebab mata Tuhan, perhatikan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan, perhatikan, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau Bapak Ibu tahun ini mau didengar doanya sama Tuhan, mau dikabulkan doamu, permintaanmu sama Tuhan. Perhatikan, mata Tuhan tertuju kepada apa Bapak Ibu? Orang benar, orang yang bisa jamu jati jago. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Kepada mereka yang minta tolong itu orang yang apa? Orang yang jaga mulut, jaga hati, jaga ego. Amin. Amin. Kenapa Bapak Ibu sudah tegang? Apakah saya terlalu jahat dengan Bapak Ibu Saudara? Perhatikan, ingat ya Bapak Ibu Saudara, masuk di tahun yang baru, yang pertama tadi masih ingat? Ayo, ayo siapkan kantong anggur yang baru. Yang kedua, jamu jati jago. Coba salami kanan kiri Bapak Ibu katakan jamu jati jago. Ayo. Jaga mulut, jaga hati, jaga ego. Semua yang mau katakan, amin. Nah perhatikan, yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, memasuki tahun yang baru, kalau Bapak Ibu Saudara mau diberkati Tuhan, miliki hati yang melekat pada Tuhan. Sama-sama yuk, satu, dua, tiga. Miliki hati yang melekat pada Tuhan. Sekali lagi kita baca ayat emasnya, kali ini lebih panjang Bapak Ibu Saudara. Yuk, satu, dua, tiga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Perhatikan Bapak Isa, lihat ini adalah rahasia orang yang melekat, hatinya melekat sama Tuhan. Ada banyak berkat yang Tuhan siapkan. Perhatikan, ada apa Bapak Isa? Diluputkan Tuhan, dibentengi Tuhan. Kalau kita bersyukur kita dijawab Tuhan, disertai Tuhan, diluputkan Tuhan. Perhatikan Bapak Isa, ada banyak berkat buat kita kalau kita melekat sama Tuhan tahun ini. Setuju? Pak, apa sih Pak artinya melekat? Ya, tahun ini kita sama-sama melekat sama Tuhan. Lengket yuk sama Tuhan. Apa artinya melekat? Yang pertama Bapak Isa, nempel jadi satu, tidak terpisah. Semua bilang yuk, 1, 2, 3. Nempel jadi satu, tidak terpisah. Ayatnya di mana Pak? Yohanes 15 ayat 5. Berkata demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Perhatikan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa Bapak Isa? Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat Bapak Isa, kita ini diumpamakan seperti ranting anggur dan Tuhan itu adalah pokoknya. Ini rantingnya, ini Tuhan, ini kita nempel ranting ini Bapak Isa, nempel. Selama kita melekat, selama kita jadi satu, selama kita nempel tidak terpisah sama Tuhan, Alkitab berkata demikian, kamu bisa berbuah banyak. Ingat tadi Bapak Isa arti kata makmur? Makin banyak hasilnya, makin banyak buahnya. Ingat Bapak Isa, kalau kita nempel sama Tuhan, kita makin makmur. Perhatikan, tapi waktu ranting ini patah, gak nyambung sama pokoknya, ranting ini gak bisa berbuat apa-apa. Ranting ini mati Bapak Isa. Perhatikan, kita ini diumpamakan seperti ranting yang nempel pada pokoknya. Selama kita nempel sama Tuhan, kita bisa berbuah banyak. Bapak Isa mau berbuah banyak tahun ini? Mau diberkati Tuhan, nempel sama Tuhan. Nempel-pel-pel sama Tuhan. Ranting tidak bisa hidup tanpa pokoknya. Dan kita tidak bisa hidup, tidak bisa berbuat banyak tanpa Tuhan. Amin. Nempel seperti apa? Seperti perangko dan amplop. Seperti perangko dan amplop, Bapak Isa. Nempel seperti apa? Seperti plak ban. Bapak Isa punya plak ban? Isolasi? Punya? Pernah buat eksperimen Bapak Isa ambil plak ban lalu tempelkan, lalu Bapak Isa jabut lagi, lalu tempelkan lagi, lalu jabut lagi, lalu tempel lagi, lalu jabut lagi, lalu tempel lagi, lalu jabut lagi. Apa jadinya Bapak Isa? Makin lama makin enggak lengket. Halo? Makanya Bapak Isa kalau sama Tuhan nempel always satu kali. Jangan dijabut-jabut lagi. Setuju? Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama Bapak Isa. Yang kedua apa Pak? Artinya melekat. Jadi arti melekat yang pertama itu nempel jadi satu, tidak terpisah. Yang kedua, mencintai Tuhan. Yuk sama-sama kita bilang, 1, 2, 3. Mencintai Tuhan. Ya lihat, kalau Mazmur 91 ayat 14 tadi yang kita baca terjemahan baru, itu bunyinya orang yang nempel. Tapi kalau ke Bapak Isa punya Alkitab bahasa Indonesia masa kini, maka disebutkan begini, kata Tuhan, perhatikan, orang yang mencintai aku, akan apa Bapak Isa? Kuselamatkan. Yang mengakui aku akan kulindungi. Perhatikan, di situ disebutkan bukan nempel tapi apa Bapak Isa? Orang yang mencintai aku. Perhatikan Bapak Isa. Ternyata yang disebut dengan orang yang nempel sama Tuhan itu sama dengan orang yang mencintai Tuhan. Kalau Bapak Isa punya orang yang Bapak Isa kasihi, maka hati Bapak Isa akan nempel ke orang itu. Setuju? Kalau Bapak Isa punya hobi, maka hati Bapak Isa akan nempel ke hobi itu, mencintai itu. Sama dengan ini Bapak Isa, orang yang nempel sama Tuhan itu sama dengan orang yang mencintai Tuhan. Coba Ibu semua bilang mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Nah kalau Bapak Isa dalam bahasa aslinya mencintai itu bukan sekedar kata-kata mencintai. Tapi disebutkan begini, ada desire, ada dorongan untuk mencintai. Ada satu hal yang mendorong hatinya untuk datang mendekat dan mencintai. Bapak Isa pernah jatuh cinta? Oh saya percaya Bapak Isa pernah jatuh cinta Bapak Isa. Ada desire di situ untuk mendekati, ada desire, ada keinginan itu Bapak Isa untuk menunjukkan cinta, itu yang Tuhan mau. Jadi bukan sekedar aku cinta Tuhan, aku cinta, tapi harus disertai dengan desire, harus disertai dengan dorongan, harus disertai dengan hati untuk melakukan sesuatu untuk menunjukkan cinta kita pada Tuhan. Yang sampai sini mengerti katakan amin. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara? Ada tandanya bahwa orang itu mengasihi Tuhan atau enggak? Yohanes 14 ayat 15 berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu apa Bapak Isa?
menuruti segala perintahku. Enggak pilih-pilih. Enggak pilih-pilih, oh sing gampang tak lakukan Tuhan, sing abot aku enggak mau. Oke, kalau beribadah aku mau, tapi kalau mengasihi orang lain yang sudah melukai hatiku, aku enggak mau. Enggak bisa Bapak Ibu. Alkitab berkata, menuruti apa Bapak Ibu? Segala perintahku. Bapak Ibu percaya sama Tuhan? Tadi kita sudah nyanyi banyak Bapak Ibu, itu membangkitkan iman kita. Kita percaya yuk sama Tuhan tahun ini, Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang bisa memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Ini penting, percaya itu penting loh dalam hidup kita Bapak Ibu. Iman itu penting dalam hidup kita. Di Markus 9 ayat 23 berkata demikian, Tuhan Yesus bilang gini, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu Tuhan Yesus yang bilang, perhatikan, pentingnya percaya sama Tuhan. Di Matius 17 ayat 20 berkata demikian, Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu bisa nyuruh gunung ini pindah dari sini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Perhatikan, dan tak ada yang mustahil bagimu. Lihat, pentingnya percaya sama Tuhan. Ngomong sama gunung persoalan, pindah-pindah Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus sendiri yang bilang begini, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa percaya itu salah satu ciri tanda pengikut Kristus. Oh pas ya, bagus ya Pak. Salah satu tanda pengikut Kristus. Dung, 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 keren banget ini. Ini enggak, hari ini enggak ada online ya. Kok bisa pas gitu ya Bapak Ibu Saudara? Tolong di silent Bapak Ibu Saudara ya. Ini pas saya yang khotbah enggak apa-apa Bapak Ibu. Sampai hilang rekonsentrasinya di mana? Saya di mana tadi? Percaya itu ciri pengikut Kristus ya. Baik, lihat Bapak Ibu Saudara. Lihat, ini ada satu ayat. Saya tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, Yohanes 10 ayat 20 ayat 24 sampai 27 berkata demikian. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia, maksudnya Tuhan, dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Perhatikan, jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi waktu itu ada orang-orang Yahudi datang ke Tuhan Yesus, kalau Alkitab terjemahan lain berbunyi pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka bilang gini, guru, kami ini pengen tahu, kamu ini siapa? Kalau kamu Mesias ya ngomong loh. Ya. Terus terang sama kami. Terus ini jawaban Yesus. Tuhan Yesus berkata gini. Yesus menjawab mereka. Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Ini bahasa kita bilang gini. Tuhan Yesus bilang gini. Aku Louis ngomong sama kamu, kamu yo gak percaya. Lihat, di bawahnya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya. Ini bahasa sekarang Yesus juga bilang gini, aku sudah banyak melakukan mujizat. Wis tak kerjain, kamu yo ndak percaya. Wis tak omongi kon yo gak percaya, sudah tak tunjukkan mujizat, kamu juga ndak percaya. Betul ya Bapak Ibu, ini bahasa kalau bahasanya kita. Perhatikan, di bawahnya tadi bilang gini. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Karena kamu ini bukan domba-dombaku. Lihat, Tuhan Yesus bilang gini, selanjutnya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kamu gak akan bisa percaya, wong kamu bukan domba-dombaku. Maksudnya Tuhan Yesus bilang gitu. Tapi kalau kamu domba-dombaku, kamu pasti percaya sama aku. Itu maksudnya gitu. Kalau kamu termasuk domba-dombaku, kamu pasti percaya sama aku. Percaya sama suaraku, percaya sama pimpinanku, dan kamu mengikut aku. Kamu tak kasih tahu, kamu tidak akan percaya. Kamu tak tunjukkan mujizat, kamu tidak akan percaya. Kamu bukan domba-dombaku. Tapi kalau domba-dombaku, pasti percaya sama aku. Bapak Ibu Saudara, domba-dombanya Yesus. Tuhan Yesus gembala Bapak Ibu Saudara. Amin. Ciri-cirinya pengikut Yesus, percaya sama Yesus. Percaya sama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tempat ini semuanya domba-domba Yesus. Amin. Dengar suara Tuhan, dikenal Tuhan, dan mengikut perintah Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Nah Bapak Ibu, ada tiga hal yang harus kita kerjakan untuk masuk di tahun yang baru ini. Siapkan kantong kulit yang baru, siapkan hati yang baru. Masih ingat Bapak Ibu? Lalu yang kedua Bapak Ibu, jamu, jati, jago. Yang ketiga Bapak Ibu, melekat sama Tuhan. Nah, minta pimpinan Tuhan Bapak Ibu. Kalau dombanya Yesus pasti dengar suaranya. Pasti mau dipimpin sama Tuhan Yesus. Waktu kita minta pimpinan Tuhan atau God's direction. Di situ ada penyediaan Tuhan. Di situ ada God's provision.
dan ada pelindungan Tuhan atau God's protection. Waktu kita minta direksi dari Tuhan, minta pimpinan Tuhan, dua yang Tuhan kasih penyediaan dan Tuhan kasih perlindungan. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus itu pimpinan Tuhan itu relevan sampai kapanpun Bapak Ibu Saudara. Pimpinan Tuhan itu past helper. Tuhan bisa membantu kita di past helper. Dia present helper dan future helper. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan itu adalah penolong di masa lalu. Bapak Ibu Saudara sudah diberkati Tuhan tahun 2023? Ditolong Tuhan, past helper, present helper. Tuhan akan memberkati kita di tahun ini Bapak Ibu Saudara. Dan perhatikan Tuhan itu juga future helper, penolong di masa depan. Kalau tahun 2023 Tuhan memberkati kita, tahun 2024 Tuhan memberkati kita, tahun 2025 Tuhan akan memberkati kita juga. Amin. Karena Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya mau tutup dengan satu ayat Bapak Ibu Saudara. Ini pegangan buat kita semua. Mazmur 46 ayat 2-4 berkata demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Semua yang percaya katakan, amin. Mari tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara, saya menang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyi yang tadi yang masuk firman. Elsa aja. Sama-sama bisa kita nyanyikan pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah
mintakan penjagaan-Mu Tuhan. Hamba mintakan pimpinan-Mu untuk kami semua Tuhan. Kami percaya dalam pimpinan-Mu ada perlindungan dari-Mu, ada penyediaan dari-Mu Tuhan Yesus. Hamba mintakan berkat-Mu melimpah untuk jemaat-Mu di tempat ini. Berkat jasmani, lebih-lebih berkat rohani buat kami semua. Lebih dari itu semua Tuhan, kami minta Tuhan, ini satu hal yang paling kami ingini. Kami tetap boleh melayani Engkau Tuhan. Kami tetap boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami boleh tetap ada di bait-Mu ini Tuhan dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami tetap boleh merasakan sukacita, damai sejahtera dari-Mu Tuhan. Kami mintakan penyertaan-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Sertai kami Tuhan. Sertai di tahun ini Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami harus nempel sepenuhnya pada Engkau. Kami hanya mau mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang bekerja Tuhan, berkati pekerjaannya berlimpah-limpah. Berkati Tuhan, buka pintu berkat selebar-lebarnya. Musim hujan berkat terjadi buat kami semua Tuhan. Kami percaya tahun ini, apa ya perkataan kutuk yang dikatakan orang pada kami, dipatahkan dalam nama Tuhan. Diganti dengan berkat-berkat Tuhan sendiri. Berlipat kali ganda. Tuhan akan ubah kutuk jadi berkat buat kami. Jadi keuntungan buat kami. Jadi kemuliaan buat kami Tuhan. Tuhan berkati yang sekolah, Tuhan berkati sekolah mereka. Berikan hikmat akal budi untuk anak-anak kami Tuhan. Kami mau ngomong yang baik dengan anak-anak kami. Kami mau ngomong perkataan iman untuk anak-anak kami. Perkataan yang positif buat anak-anak kami. Kami mau lihat anak-anak kami hari demi hari makin kuat imannya di dalam Tuhan. Rohnya makin takut Tuhan. Makin mengerti Tuhan dan mengenal Tuhan. Kami mau anak-anak kami bertumbuh dewasa dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, biar Tuhan berkat melimpah untuk kami semua. Engkau El Shaddai, Engkau Allah Maha Kuasa buat kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkat melimpah untuk kami semua. Mari jemaat dan kita angkat tangan kita dan terima berkat. Sekarang ya Tuhan, berkati kami. Wilayah gereja-Mu di tempat ini, perbesar kapasitas kami semua dan naikkan level kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Dobelkan berkat-Mu dan dobelkan pengurapan-Mu untuk kami semua. Tidak ada yang terkecuali Tuhan Yesus. Jadikan kami semua penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, dan jadi penjala jiwa yang melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Jemaat Rehoboth, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima dengan sukacita pengucapan syukur bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.